Oke, okay. Kakak ngapain ini ceritanya? Itu apa itu ceritanya? Jadi hari ini sebenarnya anak-anak kelas 2-3 itu sentra persiapan. Tapi karena Nathan mengalami kebosanan, pingin main yang lain, seperti kakak yang lainnya, akhirnya dia memilih mainan aksesoris balok. Dan dia akan bercerita tentang apa yang disusun-susunnya. Ini apa, nak? Ini bunga. Oh, ada bunganya. Bunga apa? Bunga. Bunga dimakan. Bunga dimakan, bunga apa? Bunga kecombrang bisa dimakan juga. Nah, ini ceritanya dia, ini ngapain? Ada hewannya juga, hewannya ngapain? Hewannya ini. Oh, itu hewan apa? Hewan cicak, kayak cicak. Oh, iya seperti cicak, tapi itu adalah buaya. Iya, iya. Tapi itu adalah ada buaya. Ada bunga melati itu. Itu pohon, nak, namanya. Itu pohon. Itu pohon. Ya, itu juga pohon. Ini pohon gede. Iya, pohon besar. Ibu tanya ya, Nathan, pohon yang ini? Nathan. Oh, Nathan lagi konsentrasi yang lain. Oke. Okay. Itu apa, nak? Kereta api. Iya, kereta api itu tandanya tanda rambu lalu lintas. Oke. Iya. Oke. Nathan menyusun rambu-rambu, menyusun aksesoris. Apa yang akan dibuatnya? Kalau ini apa ini, nak? Helikopter. Oh, helikopter. Helikopter. Helikopter itu terbangnya di mana, nak? Di atas atau di bawah? Oh, di gitu atas. Helikopter. Oh, gitu ya terbang helikopter. Ya. Nathan pernah naik helikopter belum? Ha-ha. Sudah pernah naik helikopter? Ha-ha. Kemana? Di Yogyakarta ada helikopter gede. Ya, di Yogyakarta juga ada helikopter gede. Bu Yayu naik ya, gede. Oh, Bu Yayu belum pernah naik helikopter, nak. Kok Nathan belum pernah naik helikopter? Oke. Sama mama. Oh, sama mama naik helikopter. Oke. Okay. Kemana kira-kira naik helikopter ya? Diteruskan ya, Tan, belum mainnya ya, Tan ya.